Ini kita lagi ada di terowongan viaduk Gubeng. Oh iya. Blitar apa Blitar? Ono apa Blitar? Iki kan salah satu pembelokan sejarah kan Blitar, Soekarno arek Blitar. Kenal banget yo kenal Bung Karno sampe nyeluk Soekarno. Sauntune. Sare mangan kapal. Kembali lagi di konten Jawa Jawa. Terakhir lo jadok lo jadok saking materi karena sih ngarar kayak itu jadok ya aku yuk karo ya iya senang banget jadok balik lagi dan kali ini kita berada di mana Fir? Ini kita lagi ada di terowongan viaduk Gubeng. Oh iya. Tutupura tuh. Bakul karpet tuh ya. Bakul karpet. Bakul karpet. Tutupura. Ini Indomaret. Iya. Siapa itu? Wah korban kecelakaan kereta api. Betul. Itu Singkono. Oh Singkono. Iya Duk Malawa. Sorry. Aduh bersama saya Firza Balaza. Dono Pradana. Kita akan memberitahukan pada teman-teman Vepos. Aku itu loh Fir, duit-duit 100. Bingung ngarep lagi itu apa. Lho, warna itu aplikasi hijau. Hah? Aplikasi hijau. Ini ya? Oh, gak tutupi. Oh, gila. Aplikasi hijau ya. Oh, cek online itu. Oh, cek online. Iya. Sorry. Aku mikirku sing hijau, sing liyo. Soalnya gak tahu. Gak ketutup belas. Soalnya aku tahu 1.000 pesen. Terus? Terus oleh Iki malah, Mbak Iki lah apa Mbak, ya ampun. Dodol martabak sempak Iki. Cik angin kalau ini mati kan, martabak sempak. Oke. Okay. 1.000. Kayak apa Iki? 1.000 nek kon mending gawa nang Vebos tuh. Soalnya nang Vebos. Oh no, iso ngene. Gak ngono ne, wah kon iku. 1.000. Iya sih Iki koyo mulai entek liquid ku Iki. Ah, nang Vebos lagi ono promo tuh. Lah Iki lo cok, sedoten. Dipisah rek, tukaran lah iku nek bersatukan. Satu saya boleh apa? Lagi ono promo free merchandise. Free merchandise. Merchandise. Nah, merchandise. Ah, kon iku iki bener sih iki. Ono gratis lanyat atau gelang atau holster atau waist bag atau pouch. Ndian waist bag. Oh, ono iku. Waistband goblok, waistband. Iki lho. Apa? Wis ben pouch iki lho, ngerti gak sih? Apa iki? Pouch sing iki lho, dompet ke biyen. Ngene ta jane dene opo konco? Mah ta ngate. Mah kok jadi ngene. Ngene. Jangan nang pinggir ngene goblok, iki tumor lan goblok ngene lho. Nggo tas iki lho sing nang ngene. Wis bag lho. Wis bag kan ngene. Mau main betok ini apa salah terus cok ada kanan kiri cok salah terus itu makanya beri lanyat, gelang, holster, wristband, atau pouch nek belanja lurus second, itu free hat, topi, buff, atau tote bag nah nek belanja 500 saya free t-shirt, manset sampai bag berlaku di seluruh store Vebos di Indonesia stok sesuai dengan yang tersedia di toko. Oh jadi ini ada lagi ku ya iku liane kok tetap hijau gak tau tuh mon aku wong tuku liquid terus bonusnya degan hijau gak tau tuh mon mas sampean tau cakot ula hijau gak ngene ula hijau degan hijau nah iya makane tomboy kan biasa iku jadi wong mendem dong keracunan iya keracunan dikek degan hijau ngono kan biasa nih kan iya cok degan hijau diombek no kobra bisa gak beracun cok kobra warek kobra warek hehehe bisa apa sih Fir? Wong ikak moro-moro dene Fir. Oh iki. Sopo? Sales Jawa Pos. Bakul koran. Oke teman-teman, Jawa-Jawa kali ini kita akan membahas asal-usul kota Blitar. Kau tahu nang Blitar enggak? Tahu. Berapa kali? Kok enggak tahu. Tahu-tahu nih enggak salah. Tahu ada promo. Pas promo film Lorati. Nah, iku nang Blitar. Iku pertama kali nang Blitar dan ternyata lumayan ado perjalanan iku 5 jam kalau enggak salah. Iya. 5 jam perjalanan teko Surabaya nang Blitar. Tapi worth it sih karena ternyata makanan Blitar enak-enak dan arek Blitar juga seru-seru. Seru-seru. Rame. Rame.
Blitar apa Blitar? Ono apa Blitar? Iki kan salah satu apa pembelokan sejarah kan Blitar, Soekarno arek Blitar. Hmm. Padahal Soekarno sini kan arek Surabaya. Kenal banget ya kenal arek Bung Karno sampe nyeluk Soekarno. Bung Karno. Iku Bung Karno iku. Oh ya. Bung Karno. Ya bongkar. Padahal Bung Karno arek Surabaya tapi nang sejarah ditulisi arek Blitar. Meninggalin nang Blitar. Dimakamno nang Blitar. Padahal kecilnya nang gini. Dahulu bangsa Tartar dari Asia Timur itu sempat menguasai daerah Blitar yang kala itu bernama Blitar. Blitar jeneng. Belum bernama Blitar. Oh, belum bernama Blitar. Majapahit saat itu merasa perlu untuk merebutnya. Kerajaan adidaya tersebut kemudian mengutus Nila Suwarno untuk memukul mundur bangsa Tartar yang tidak dihandrim. Akhirnya dipukul mundur maksud? Dipukul mundur? Nek dihandrim kan iya. Seolah-olah dia kuat, padahal keren. Keren. Soalnya ono wong sing dipukul maju tambahan, nah, tambah gak trimo. Iki dipukul mundur. Mundur. Oh. Kali Andre. Sehingga wilayah tersebut dinamai akronim Baline Tartar atau dalam bahasa Indonesia yang berarti pulangnya Tartar. Keberuntungan berpihak pada Nila Suwarna, ia dapat mengusir bangsa dari Mongolia itu. Atas jasanya ia dianugerahi gelar sebagai Adipati Aryo Blitar I. Ia menamakan tanah yang berhasil ia bebaskan dengan nama Balitar yang berarti kembali pulangnya bangsa Tartar lewat gunung. Oh, Blitar, Balitar, Baline Tartar. Iya, tak pikir nang kono akeh toko Holland biyen iku. Bakul kuitar ngono iku. Blitar. Oh, tak pikir ngono. Akeh ulang tahun. Iya. Gokil, men. Gokil. Aduh, isi sese iki nang sipir kok pakai angin ya, ini. Oh, sopo ndek adewe nang sedudo iki. Wah, ngawur di toilet. Angine gepes iki lho. Muncak-muncak ngene lek banyu iki lho. Sok muncak ngene, sok. Kiu-kiu. Oh, air terjun. Sop. Cukuruku. Sabukru. Diangkat. Dan Blitar ya. Dan Blitar sendiri itu juga adalah penghasil coklat terbesar di Jawa Timur. Selain sebagai komoditas, masyarakat setempat juga membudidayakan pohon coklat sebagai tempat wisata. Salah satunya Kampung Coklat. Ya, oh, ono wake tuh coklat nang Blitar tuh ono coklat sing full coklat iku sing rasane enak iku, pahit iku. Terus ono ikan coklat setia. Ono rokok barang. Rokok jarum coklat, jarum coklat. Ono seragam pramuka. Coklat juga. Wong Rohingya. Coklat kulite. Sak untune. Sari mangan kapal. Dan dijuluki kota koi. Nek koi yo aku yo. Ikan koi di Blitar terkenal dengan berbagai corak warna cerah. Konon ikan ini dipercaya sebagai simbol cinta dan persahabatan. Setahuku yo, Blitar itu selain koi, aku mau rambutan. Rambutan Blitar. Blitar itu akeh koi, rambutan, ada kami. Pinjol pasti akeh nang kono. Pasti akeh. Ternyata akeh wong ndelok YouTube ya. Itu tadi sejarah atau info tentang kota Blitar. Aku jujur cita ngerti nek Blitar ternyata Baline Tartar teko iku mau. Dan aku jujur agak ngerti juga nek Blitar itu penghasil coklat. Setahuku coklat itu Swiss, negara Swiss. Seluruh Indonesia ono dan coklat. Ya kan pasti dole. Penghasilnya kan nang Blitar. Oh, nak wit coklat maksudnya? Ya kan di sama masa karo wit coklat. Ngerti tahu roh. Kayak pada umumnya kok godong jambu gitu. Ngerti. Cuma dia memanjang. Nah, itu kok tukule kayak buri Silver Queen ngono wis. Silver Queen niku piye? Wong ku salah tuku sing dituku manusia sing. Dicopot sikute. Dari sekian banyak organ tubuh milih sikut sisi yang dicokot ini. Kalau sikut enak deh ngono. Keluar mas, kan terluar. Gini bahasa. Oh, iya. Cokot gini. Kok muni atu jadi? Oh, tutu iki silver tutu, queen. Tutu mana silver? Silver queen. Silver queen. Dari salah juga silver king. Iya, silver king. Oke, terima kasih teman-teman CSku dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, subscribe.
sebentar lagi ke jauh-jauh bakal odor, bakal nakok-nakok iwong tentang kebudayaan Surabaya, asal usul Surabaya. Bentuk ikut kuis aja, jadi jawaban A atau B. Nek salah, nek bener oleh hadiah masyarakat Surabaya mungkin ajaran tunjungan atau nanti rek mungkin sing rame-rame. Komen nang isor ya? Iya, mungkin nang acara pengajianmu nang omah lah. Boleh. Tuh. Pertanyaannya mek dua pertanyaan dulu. Satu pertanyaan, dua jawaban A atau B. Iya. Nek bener oleh hadiah atau komen di sana. Under delay mobil Virza. Iya. Remek mobil itu. Bener, misal jawabannya bener oleh Pesneleng. Wis wingi ape? Sesuk wingi oleh spion kiri. Ape didol remote gak kene. Kebrukan wit. Nah, kena utaku bisa. Nah, wis lah, diikhlasno lah. Dan nek salah digerutuk ambil seluruh personil Komedi Sandi ya. Kita lembu jeluk. Sopo. Misalnya Bu, aku langsung gocek. Sopo sing misah pas tukaran hiu Suro karo boyo. Karo Mas. Aku blok langsung cep ngene dek kan ngene. Mas. Coba ditawari yo. Ya. Cangkeme dibuka telepone klip on hak. Muni, sesuk umur hidup muni. Baiklah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, tetap di Komedi Sunday Jawa.